إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat tamu undangan Allah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat. Marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita wujudkan kesyukuran itu dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saatnya nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar telah menyabet gelar predikat sebagai seorang yang bertakwa karena takwa itulah yang akan menjadi tiket kita untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba ataraha ila akhiril ayat. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada keberuntungan yang berupa surga. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih mengangkat dan menjadikan di antara hamba-hambanya ini apa yang disebut sebagai adalah para wali, sebagai aulia Allah, sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara kata wali di masyarakat awam dianggap menganggap bahwa wali itu adalah manusia yang memiliki kelebihan, kesaktian dan seterusnya, yang memakai baju jubah, yang berjenggot panjang dan seterusnya. Ada kesalahpahaman di masyarakat awam khususnya dalam memahami apa itu wali atau jamaknya adalah auliaullah. Bahkan terkadang ada membatasi wali itu ada 9 misalkan. Apa sesungguhnya wali? Kata wali di dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Dan karena makna yang luas itulah terkadang sampai ke dalam bahasa kita diserap dengan tetap menggunakan kata wali itu sendiri dan tidak diterjemahkan. Maka di Depok ini ada wali, wali kota Depok. Artinya dalam bahasa kita adalah pemimpin yang memimpin sebuah kota administratif. Ada wali kota, ada wali murid, ada wali kelas dan seterusnya. Dalam bahasa Arab al-wali memiliki makna di antaranya adalah kekasih. Artinya waliullah berarti adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya adalah aulia, waliyun aulia. Bisa berarti penolong atau pembela. Allah mengatakan intansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolong kalian. Ada orang mengatakan Allah tidak perlu ditolong.
Ini tidak faham bahwa sesungguhnya maksud dari menolong Allah Subhanahu wa taala adalah membela agamanya, membela kitabnya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah tidak butuh makhluknya, wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh, hatta tidak butuh kita sembah. Karena Allah memiliki makhluk yang jauh lebih banyak lagi dari manusia. Ada malaikat dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah bertasbih. Tapi terkadang manusia sombong. Dan kesombongan itulah yang sesungguhnya akan menyebabkan kebinasaan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kesombongan yang pernah diungkapkan oleh iblis, di mana dia aba wastakbara, tidak mau, enggan, dan dia sombong, itulah yang menyebabkan kecelakaannya. Dan manusia-manusia yang mengikuti perilaku-perilaku iblis ini pada akhirnya akan bersama iblis na'atullah alaih. Maka setan itu sesungguhnya ada dua jenis, syayatinal insi wal jinni. Setan jin dan setan manusia. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minal jinnati wan nas, dari godaan setan dari golongan jin dan manusia. Wali diambil dari kata al-wala. Al-wala, al-wala artinya hubbun wa munasaratan. Dua aspek ini selalu melekat, aspek cinta dan melakukan pembelaan, menolong dan mencintai. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahjanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang membela dan menolong Allah, menolong agamanya, membela kitabnya, di antara cirinya itu adalah la khaufun alaihim wa lahum yahjanun. Mereka tidak pernah merasakan ketakutan dan tidak pula bersedih hati. Dalam hidup ini terkadang kita menghadapi persoalan-persoalan, menyesali apa yang pernah kita kerjakan, bersedih, bahkan mungkin sampai batas-batas secara psikologis, stres dan seterusnya karena gagal dalam meraih sesuatu yang memang sangat diimpikan. Gagal di dunia politik, gagal di dunia ekonomi dan seterusnya. Tapi wali Allah, orang yang yakin betul dan mendekat dengan Allah, di antara mana wali yang ini adalah orang dekat. Ya, bisa orang, bisa apapun. Wali itu berarti ada kedekatan. Tapi wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Selalu iman yang betul-betul melekat di dalam jiwa menjadikan dia selalu menatap optimisme dan tidak pernah merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Semua diyakini, dilalui, semuanya berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah bagaimana berikhtiar dan mengikuti jalan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dibimbingan dari Rasul-Nya. Walahum yahjanun, dan tidak pula pernah bersedih hati. Apa yang terjadi sudah, itu khiyar yang sudah berlalu. Kita menatap masa depan. Itu di antara karakternya. Kenapa bisa demikian? Karena wali Allah yakin betul bahwa semua terjadi atas kehendak, atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang bisa merasakan itu? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman. Wali-wali Allah adalah orang yang senantiasa beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka yattaqun di sini menggunakan fi'il mudhari' yang berarti sedang dan terus akan datang, didasari, dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu, dan mereka itu yattaqun, senantiasa bertakwa. Oleh karena itu Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan bahwa sesungguhnya waliullah, auliaullah itu adalah orang yang senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, apapun gaya hidupnya, maksudnya tampilannya, apakah dia tampilan compang-camping atau tampilan berjubah atau tampilan apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat
paras dari hamba, tapi yang lihat adalah hatinya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajasikum. Allah tidak melihat tampang kalian, tidak melihat pakaian kalian, walakinallaha yanduru ila qulubikum. Allah melihat kepada hati kalian. Tentu saja bukan berarti bahwa menggunakan pakaian yang dalam tradisi kita merupakan pakaian yang Islami, bukan berarti tidak penting. Itu penting, itu adalah identitas. Kalau kita memakai kopiah, kita memakai baju takwa atau baju koko, yang kalau di Cina itulah baju orang Cina, kalau di Mesir itu baju tidur, tapi bagi kita baju koko adalah identitas Islam atau kaum muslimin yang ada di negeri ini. Maka itu adalah satu hal yang positif yang perlu kita hidup-hidupkan. Tapi itu bukan menjadi patokan bahwa seseorang itu bertakwa walaupun bajunya baju takwa. Bisa jadi ada seorang yang pakai baju takwa, pakai sorban, pakai kopiah, datang ke masjid-masjid, bahkan datang ke pesantren, tapi sungguh naudzubillah hatinya penuh dengan kekufuran. Ini adalah persoalan yang sangat mengkhawatirkan, di mana kita kadang tertipu oleh tampilan-tampilan seseorang karena mungkin dia punya bindia, punya uang dan seterusnya. Bagaimana dia mengambil hati umat yang sesungguhnya adalah tidak merupakan bagian dari perwalaan atau perwalian, bukan kekasih yang sesungguhnya, karena kekasih sesungguhnya adalah kekasih yang sesama seiman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda bahwa Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, dia orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang senantiasa menegakkan syariat Allah, ini adalah orang yang harus kita cintai dan kita bela. Dan Allah mengumandangkan perang terhadap orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku kumandangkan perang terhadapnya. Siapa di antara mereka itu? Allah kemudian menjelaskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Di antara ciri wali Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita memusuhi wali Allah, maka Allah akan memusuhi kita, itu adalah orang yang selalu bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Takarrubnya adalah menjalankan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku bertakarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, mimma aftaratu 'alaihi, ketimbang dia melaksanakan apa yang aku fardukan. Jadi ciri dari waliullah tadi secara singkat, secara global disebutkan oleh Allah, amanu wa kanu yattaqun, iman dan senantiasa memupuk ketakwaan. Dalam hadis qudsi Allah katakan, melaksanakan apa saja yang difardukan oleh Allah, itu yang paling pokok. Kewajiban sholat lima waktu, kewajiban puasa, kewajiban zakat, menunaikan ibadah haji bagi mahu dan seterusnya, itu adalah ciri utama. Kalau orang yang dianggap sebagai wali karena memiliki kesaktian, bisa menggandakan uang misalnya, atau bisa terbang, atau bisa apapun, tapi dia tidak melaksanakan apa yang difardukan kepada Allah, ketahuilah bahwa dia adalah wali setan, bukan wali Allah. Mereka diberi kekuatan-kekuatan, tapi bukan dari sumber yang benar. Dibela oleh setan, dibantu oleh jin dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini akan menjadikan orang tersebut tersesat. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Yang kedua, tidaklah hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah setelah fardu, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Ingat bahwa makna wali adalah kecintaan. Jadi setelah fardu, maka dengan nawafil. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan tambahan, bonus. Nafilah itu artinya tambahan. Wa min alli fatahajjat bi nafilatan laka, sebagai tambahan atas kewajiban.
hatta uhibbahu, sampai aku, kata Allah, mencintainya. Jadi agar kita mendapatkan kecintaan Allah, agar kita menjadi wali Allah adalah melaksanakan apa saja yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Ada puasa sunnah, ada sholat sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua berupaya untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Syaratnya adalah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mencintai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki amalan-amalan yang bisa saya andalkan. Baida anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja hatiku ini penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kita mencintai Rasulullah, kita berharap kiranya kita bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Syaratnya tentu saja bin nawafil tadi, melaksanakan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan kita kepada Nabi adalah menghidup-hidupkan sunnah Nabi, menjalankan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi. Kalau begitu, maka kita semua insyaAllah menjadi bagian dari wali Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah wali kita. Jadi wali itu terkadang bisa bermakna sebagai pelaku yang di atas, bisa yang di bawah, bisa yang mencintai, bisa yang dicintai. Itu adalah satu kesatuan. Bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau kita menjadi Allah, berarti kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Kita menjadikan Allah sebagai wali, Allah menjadikan kita sebagai wali. Jadi wali Allah berarti dia adalah kekasih Allah dan Allah menjadi kekasihnya dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang sangat melekat dan dalam bahasa Arab maknanya memang demikian. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi bagian dari wali Allah dan bersanding kelak dengan kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'inda samii'un qariib mujibu da'awat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر وأقيم الصلاة.
Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.